Kejatuhan militer Afghanistan didikan Amerika Serikat memang menjadi berkah bagi milisi Taliban. Puluhan helikopter serang, helikopter angkut dan ribuan rantis lapis baja telah diterima secara gratis oleh Taliban tanpa perlawanan. Alias semua peralatan tempur yang sebagian besar adalah hibah dari Washington itu diserahkan secara utuh kepada Taliban dengan begitu mudahnya. Lantas bagaimana dengan perasaan AS? Publik dan politisi di dalam negeri sudah barang tentu jengkel atas sumbangan alutsista gratis ke Taliban. Tapi toh itu konsekuensi yang harus diterima. Pasalnya memperpanjang operasi militer di Afghanistan juga telah menguras anggaran yang tidak kecil. Sementara berharap untuk melanjutkan perlawan kepada Taliban juga tipis, lantaran moral tempur pasukan binaan AS itu yang rendah. Dari serangkaian laporan terkait dengan alutsista milik yang kini berada di tangan Taliban, satu yang menarik adalah pernyataan dari anggota Kongres AS Jim Banks. Dalam situs Telegraph, disebutkan total peralatan militer yang didapatkan Taliban pasca penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan ternyata mencapai nilai $85 miliar. Rincian kasarnya, Taliban kini menerima 600 ribu senjata ringan, 200 helikopter dan pesawat dari berbagai jenis, 162 ribu unit peralatan komunikasi, serta 75 ribu rantis lapis baja. Taliban juga telah mendapatkan drone intai, 16 ribu perangkat night vision, pelindung tubuh, dan masih banyak lagi. Banks meyakini angka tersebut, lantaran ia sendiri sebelumnya terlibat dalam program penyediaan persenjataan dan peralatan militer untuk pasukan pemerintahan Afghanistan. Media Inggris mengatakan yang paling berbahaya adalah bocornya data-data, biometrik, dan daftar penduduk lokal yang selama ini bekerja sama dengan AS. Antara 2002 hingga 2017, AS memberi militer Afghanistan persenjataan sekitar $28 miliar, termasuk roket, kacamata penglihatan malam, dan drone Scan Eagle untuk pengumpulan data intelijen. Tetapi lepas dari semua itu, helikopter Black Hawk telah menjadi tanda bantuan militer AS yang paling terlihat, dan semestinya menjadi keuntungan terbesar Taliban. Meski begitu, tak semuanya adalah buatan AS, ada juga alutsista produksi Rusia yang jatuh ke Taliban, dalam hal ini adalah helikopter angkut multiguna Mil-Mi-17. Merujuk kantor berita Interfax, Alexander Mihev, kepala eksportir dari Rosoboronexport menyebutkan, jumlah helikopter buatan Rusia di Afghanistan secara signifikan lebih tinggi daripada inventaris yang dilaporkan. Sebuah laporan dari Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan mengatakan bahwa militer Afghanistan memiliki 56 unit helikopter Mi-17. Yang hanya 32 unit yang dapat digunakan, Mi-17 adalah versi ekspor helikopter Mi-8 Rusia, yang diproduksi di dua pabrik di Kazan dan Ulan-Ude di Rusia. Mengutip dari airforcemag.com, tanggal 19 Agustus tahun 2021, ketika Taliban menyerbu dan mengambil alih gudang besar senjata dan kendaraan, mereka juga mendapatkan 100 unit helikopter Mi-17 HIP. Pesawat angkut buatan Rusia yang dibeli oleh AS untuk Angkatan Bersenjata Afghanistan karena harganya relatif lebih murah, dan lebih mudah diterbangkan daripada U-60 Black Hawk buatan AS. Ada fakta yang menarik dari Mi-17, khususnya pada varian Mi-17V5, pasalnya helikopter yang disokong dua mesin TV3 sampai 117 VM ini mendapat tempat tersendiri di mata militer Amerika Serikat. Mengutip dari fsvts.gov.ru, disebutkan Pentagon secara tak resmi telah mengakui keunggulan Mi-17, khususnya bila dibandingkan U-60 Black Hawk. Inspektur Jenderal di Pentagon tak puas dengan performa Black Hawk di Afghanistan. Pentagon membandingkan kinerja U-60 Black Hawk dengan Mi-17 V5 yang didatangkan untuk kebutuhan transisi di tubuh Angkatan Darat Afghanistan. Skor minus Black Hawk dibandingkan Mi-17 terutama pada urusan kapasitas angkut kargo. Sudah dipastikan soal payload dan volume kargo, Mi-17 jauh lebih unggul dari Black Hawk.
Pentagon menyebut, kapasitas angkut 2U60 dapat dituntaskan oleh satu Mi-17 dalam sekali terbang. Ternyata bukan soal kapasitas payload yang membuat Mi-17 dipandang lebih unggul dari U-60. Pentagon mengatakan Black Hawk tidak dapat terbang di ketinggian tinggi, di mana ketinggian terbang maksimum U-60 adalah 5.800 meter. Sementara Mi-17 sanggup terbang sampai ketinggian maksimum 6.000 meter. Aspek ketinggian terbang menjadi penting untuk operasi di Afghanistan, lantaran medan yang dihadapi dominan berupa wilayah pegunungan. Berapa banyak dari helikopter itu sekarang dalam kondisi layak terbang tidak jelas, karena penarikan pasukan AS dan serangan Taliban telah berdampak pada kesiapan Angkatan Udara Afghanistan. Video telah muncul dari pejuang Taliban yang terbang dengan Mi-17 awal bulan ini. Tetapi belum ada tanda-tanda bahwa Taliban mengerahkan helikopter dalam operasi tempur.